Hari ini adalah hari yang amat bermakna sekali di mana sebentar lagi akan berlangsung majlis perasmian Karnival Penjana Kerjaya Belia 2020. Anjuran bersama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Belia dan Sukan. Buat julung kalinya juga, Karnival Penjana Kerjaya ini akan diadakan secara dalam talian yang bermula pada hari ini sehingga 26 November 2020. Pada masa yang sama, saya berbesar hati melihat kerjasama yang dijalinkan antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Belia dan Sukan di bawah kepimpinan rakan sejawat saya yang berhormat Dato' Sri Rizal Merican, Nain Merican, untuk melaksanakan program yang amat bermakna ini, terutamanya menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Dato' Sri Rizal Merican serta pihak KBS di atas komitmen dan kesungguhan bekerjasama dengan kami di KSM dalam menjayakan program ini. Yang berhormat dan hadirin dan hadirat sekalian, antara cabaran utama yang dihadapi oleh Kementerian Sumber Manusia kini adalah untuk merancangkan semula pasaran buruh negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19, khususnya membantu golongan yang diberhentikan kerja dan para graduan untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Seperti yang kita sedia maklum, sepanjang pandemik COVID-19, ramai graduan tidak dapat menyertai alam pekerjaan kerana banyak syarikat yang terjejas dan tidak mengambil pekerja baru. Selain para graduan ini terpaksa bersaing dengan penganggur lain, termasuk pekerja yang diberhentikan kerja. Dalam situasi ini, golongan belia adalah antara mereka yang terkesan apabila permintaan terhadap pekerja berkurangan dalam pasaran buruh negara. Kementerian Sumber Manusia sebagai kementerian yang prihatin mengambil serius isu pengangguran di kalangan belia kerana golongan ini adalah aset bagi kesinambungan dan kelangsungan negara dalam pelbagai bidang termasuk sosial dan ekonomi. Generasi belia juga merupakan pelapis dalam organisasi perniagaan di mana pekerja muda yang terlatih dan berkemahiran akan menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan daya saing sesuai perniagaan. Di sinilah tercetusnya idea penganjuran Karnival Penjana Kerjaya Belia 2020. Karnival ini terbuka kepada rakyat tempatan berusia 18 hingga 40 tahun, khususnya dari kalangan para graduan dan lepasan sekolah. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PKESO juga bertindak secara proaktif melaksanakan pelbagai inisiatif kerajaan, khususnya di bawah program Penjana Kerjaya dengan menganjurkan temuduga terbuka dan kebolehpasaran pekerjaan. Menerusi program ini, Kementerian Sumber Manusia dapat menggalakkan para majikan untuk menawarkan peluang pekerjaan kepada pencari kerja tempatan dan seterusnya meningkatkan keberkesanan pelaksanaan inisiatif kerajaan kepada rakyat. Seiring dengan pelaksanaan program Penjana Kerjaya, Portal Pekerjaan Nasional, My Future Jobs turut memainkan peranan penting dalam meningkatkan padanan pekerjaan dengan efektif antara majikan dan pencari kerja serta memantau aktiviti pasaran buruh di Malaysia. Berdasarkan statistik di portal My Future Jobs, lebih daripada 324,000 orang atau hampir 80% daripada jumlah pencari kerja aktif yang berdaftar dalam portal ini adalah dari kalangan belia berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Menerusi My Future Jobs, ramai daripada kalangan belia kini sudah mendapat pekerjaan. Data terkini yang dicatatkan PKESO menunjukkan bahawa 87,622 belia sudah mula bekerja atau kembali ke alam pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, 63,306 orang belia mendapat pekerjaan melalui program insentif pengambilan pekerja. Adalah menjadi harapan saya sebagai Menteri Sumber Manusia, lebih ramai lagi yang akan mendapat pekerjaan selepas ini. Memandangkan Karnival Penjana Kerjaya khusus buat belia yang berlangsung secara dalam talian ini menawarkan lebih 8,300 jabatan kosong dengan penglibatan 26 majikan. Sepanjang karnival ini berlangsung, beberapa pengisian telah dirangka. Antaranya, sesi webinar kerjaya Employability Webinar pada hari ini iaitu 24 November 2020. Sesi ini akan disampaikan oleh wakil majikan dan pakar profesional
yang akan berkongsi tips persediaan untuk kerjaya dan keboleh pekerjaan. Pada 25 dan 26 November pula, sesi temu dengan secara dalam talian akan diadakan. Yang berhormat, hadirin dan hadirat sekalian, walaupun negara berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, kerajaan terus berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dalam keadaan norma baru. Pandemik ini telah menjejaskan ekonomi negara dan memberikan kesan kepada sektor perniagaan, majikan seterusnya para pekerja. Kementerian Sumber Manusia akan terus melaksanakan tanggungjawab untuk memperkasakan moral insan dan merancang aktiviti pasaran buruh bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya dalam tempoh yang sukar. Kementerian Sumber Manusia telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan beberapa inisiatif kerajaan seperti program pengekalan pekerjaan, program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, program kemahiran dan peningkatan kemahiran, perlindungan sosial dan latihan bagi pekerja ekonomi gig dan insentif pengaturan kerja fleksibel. Kementerian Sumber Manusia juga yakin lebih ramai rakyat tempatan, terutamanya para belia, akan berjaya mendapatkan pekerjaan menerusi penambahbaikan dalam program penjana kerjaya seperti diumumkan dalam Belanjawan 2021. Selain daripada insentif pengambilan pekerja yang lebih menarik, insentif yang lebih baik turut disediakan bagi pengambilan dan latihan perintis di bawah penjana kerjaya. Kementerian Sumber Manusia yakin dengan adanya sokongan para majikan, kadar pengangguran terutama dalam kalangan belia di negara ini dapat dikurangkan. Yang berhormat dan para hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Perkeso selaku ahli jawatan kuasa bagi penganjuran karnival ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rakan saya yang berhormat Dato' Sri Rizal Amerikan, Nain Amerikan dan pihak Kementerian Belia dan Sukan sebagai rakan strategik dan penganjur bersama. Selamat maju jaya juga diucapkan kepada semua pencari kerja dan ucapan terima kasih kepada semua majikan yang terlibat. Saya dengan rendah dirinya merasmikan Karnival Penjana Kerjaya Belia 2020 secara dalam talian anjuran Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Belia dan Sukan. Sekian, terima kasih.